Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas masih dalam rangka hadiah Ciki Citos ya. Di sini kita akan membahas hadiah pada tahun 2005, yang mana pada tahun ini Indofood mengeluarkan produk hadiah dari Ciki itu adalah berupa Clip Magic dengan tema SpongeBob SquarePants ya. Jadi SpongeBob itu masuk ke Indonesia itu pada tahun 2022 dan Ila TV ya pada waktu itu, kemudian setelah itu 2006 di Global TV. Nah, hadiah ini adalah pada tahun 2005 oleh Indofood Frito-Lay. Nah, di sini yang menarik dari tasos ini adalah kalau kita lihat dari segi bahan itu sangat cukup tebal ya, karena dia mirip dengan tasos-tasos pada umumnya ya, cukup tebal dengan tema Clip Magic kalau kita lihat di sini ya. Kemudian di bagian bawah ada Indofood Frito-Lay SpongeBob SquarePants Clip Magic. Oke. Nah, untuk Clip Magic ini totalnya masih belum diketahui ada berapa ya, karena cukup kesulitan untuk mengidentifikasi nomor-nomor yang ada di dalam Clip Magic ini, karena tidak ada nomor-nomornya. Jadi hanya bentuk-bentuknya saja yang sangat random, bermacam-macam dan unik begitu. Mungkin ini kita coba beberapa saja ya untuk sampel pengingat apakah kalian pernah mendapatkan ini. Kalau kita lihat di sini, ini ada tahun 2005, lisensinya ada Viacom International Incorporation. Nah, gitu ya. Ini adalah Patrick Star dengan bentuk love ya. Kemudian ini ada si SpongeBob dengan si kuda laut kesayangannya ya di filmnya gitu. Ini ada namanya SpongeBob and Seahorse gitu. Kemudian berikutnya ada Patrick Star ya, dengan dia lagi bengong gitu. Patrick Star ini bentuknya apa ini ya. Kemudian berikutnya Patrick Star lagi ya, dia sedang istirahat sambil memandangi nasibnya. Kemudian ini bentuknya sama Scary. Kemudian ini bentuknya apa ini ya, seperti itu ya, kacangnya dari Sandy ya ini ya, SpongeBob at the window. Kemudian ini bentuknya seperti apa ya, ubur-ubur ya ini ya. Oke, ini SpongeBob dan Patrick. Kemudian ini sama, dia sedang memancing menggunakan Krabby Patty. Ini seperti logo Sheriff ya. Kemudian ini Tuan Crab, ini logonya seperti itu ya, penghargaan gitu ya, emblem ya. Ini sama Flying Dutchman dengan bentuk seperti buah kacangnya si Sandy. Ini seperti apa ya, logo apa ini ya, malah kayak Batman ya ini ya. Kemudian ini Sandy Chick dan Patrick Star. Kemudian bentuknya love lagi, Tuan Crab, Squidward, Carry. Kemudian ini SpongeBob Carry, ini bentuknya X si Squidward, bentuknya memang macam-macam ya. Oke, ini sedang santai-santai, ini SpongeBob dan ubur-ubur, bentuknya plus. Ini apa ya, bentuknya bunga ya. Oke, ini sama seperti tadi. Ini Batman, ini sobek ya. Kemudian ini sedang mengepel. Nah, yang menarik di sini di bagian ujung ini ada semacam lubang ya, ada semacam lubang yang digunakan ya. Ini perkiraan itu karena dia namanya clip ya, mungkin dia digunakan untuk melakukan penguncian gitu sebagai clip, dan ini tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya tasos ya. Kalau tasos itu kan diginikan ya. Nah, ini ya memang bisa sih, cuman terlalu dalam karena ini tipenya lingkaran, dia diginikan agak susah ya, meskipun bisa dilempar juga sih. Cuman perkiraan untuk clip ini dia difungsikan untuk misalnya ada roti tawar nih, ada roti tawar kemudian bisa diklipkan seperti ini ya. Nah, jadi plastiknya itu
bisa kita masukkan seperti ini. Nah, ini terkunci begitu. Oh my god. Wow. Mungkin inilah kenapa dia dinamakan Click Magic ya. Dia bisa digunakan untuk macam-macam. Ini cukup kencang ya. Jadi tidak akan rusak begitu kualitas rotinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah ini? Hadiah yang cukup baru juga ya, tahun 2005 gitu, untuk hadiah dari Ciki Citos ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Silakan komentar di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.